Jangan lupa nonton Brownies ya. Orang pernah ketok ini kan, oh iya, tapi ketok gitu. Dan orang minggu lo kan hitam, lucu banget gitu. Kamu berapa lama di sini? Oh deh, one month. Dia masuk ini, masuk border Amerika yang acara TV. Iya, terus gitu, oke, happy holiday gitu. Dia ketuk, oke, thank you so much. Terus balik sama gue gitu, Ian, pintunya mana nih? Gak tahu gue pintunya mana, tapi orang sana pada care ya. Terus gini, diginin, hey, get, oh iya, yeah. You first time in America, yeah, first time. Dianterin gue sama dia pintunya, gue bilang, thank you. Gue bilang, you Mexico? No, mari Mercedes kali ya. Disangka gue orang Mexico. Tapi, apa, dapet visa gimana? Dapet gue, di sana saudara gue kasih tahu ke embassy, kasih surat. Iya, bahwa dia mau ke rumah dia gitu. Akhirnya dibikinin, terus telepon kan embassy-nya kalau ngecek, terus dia kan ada data FBI ya, harus saudara dari mana gitu kan, dari FBI gitu. Masih ini gak sih infrared, apa buat kecek mata pas masuk bandara? Iya, pakai. Masih pakai? Itu yang positif kan, imigrasi gak ada ya, pakai itu sendiri tuh, pisahnya sendiri. Gue gak bingung, terus sama foto sendiri. Itu begini, saya mau kagum ya, itu foto. Ya kan, ini mak gue gini, ini gimana macet gimana nih, gue juga bingung nih kan. Pas begini-gini kok gak nyala-nyala, ingat tanya udah nge-sensor. Tapi muka gue kepot, gitu, bergerak. Ini gimana sih? Iya, begini mukanya gak ada yang bener. Pada bodoh, ketengah imigrasi, gue ketawa nih, panik nih mukanya nih, bingung nih. Gue 2 jam boy enggak boleh keluar dari bandara. Oh itu kenapa? Iya, karena kan kalau kan enak ke kuliah gitu. Kalau kan cuma liburan. Iya, itu lama. Liburan ditakutin disangkanya mau kerja. Iya, betul. Masuk ke sana, cek ini terus telepon, terus teleponin. Pas Donald Trump bukan? Bukan, sebelumnya. Obama? Bukan, jauh lagi. Sebelumnya dulu ya. Jauh. Pas lagi bom-boman. Oh iya, jadi teman-teman pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Jadi gini, jadi gue sama teman-teman tuh jadi ada ngadu dulu, ada ngadu cerita kalau pacarnya dia tuh suka selingkuh. Gak bisa ngelihat yang belang-belang kayak gini nih. Terus ngadu, akhirnya kita pergi ke satu tempat, biasanya itu kafe. Kita cukup kayak gini nih. Terus kita udah cowoknya, kita siapin.
Jangan loyo-loyo, jangan melo-melo.